maknai digital ya. Kita ini adalah suatu keluarga. Keluarga semua dari berbagai ini, saya atas nama PT Karisa, atas nama PT ini, mengucapkan terima kasih atas perasaan ini semua bisa berjalan dengan lancar. Kalau ada semuanya di rumah makan Padang, kalau enak sebarkan ke teman lainnya. Kalau tidak enak kasih tahu saya. Ini selaku PT. Kemudian pada kesempatan ini saya selaku pribadi mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang selama ini sudah terjalin dengan baik. Kegiatan pertemuan semacam ini sudah sering kita lakukan, tadi disampaikan oleh Pak Fauji tidak bisa hadir di tempat-tempat tersebut, dan kita memang hampir tiap bulan dilalui dia. Ini seperti ketua suku kita. Iya. Secara spontanitas ketemu, mau kemana ini? Bapaknya yang dengar gitu aja. Berikutnya sudah terima WA. Rangkaian kegiatan. Luar biasa ini. Begitu istri saya tanya gimana sudah siap, wis beres HP. Saya terima kasih. Ini semua berkat kerjasama kita semua, spontanitas kita semua, termasuk para panitia yang ada di sini. Sebagai tour guide adalah Pak Mi dan Pak Udin, terima kasih pada Sari juga gitu atas pelaksanaan semua perencanaan maupun pelaksanaan ini. Terima kasih, semoga kita akan sampai di tempat yang kita tuju, kembali ke tempat kita masing-masing dalam keadaan sehat, bahagia dan selamat. Kemudian pada kesempatan ini, kalau kita lihat yang pertama, saya tadi malam itu begitu naik kapal, mungkin aja merhatikan ya, alun alun air muncul. Mungkin yang lain menikmati. Saya sama cucu saya ada di paling yang depan itu, karena saya melihat itu ada tongkang yang ditarik oleh kapal tunda. Itu tidak terlihat adanya sling yang panjang. Itu sangat berbahaya sebetulnya. Sehingga saya muncul mungkin hanya duduk gini aja. Tapi dalam keadaan emergensi mungkin saya harus berbuat. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, begitu duduk, mereka nyampaikan pengumuman pakai swim vest, lifeguard vest. Saya begitu nyampaikan, dia bilang kalau semua ada di bawah meja, saya cek nggak ada. Satu. Terus si penyanyi mengumumkan bahwa lifeguard atau swimming vest itu ada di bawah kursi. Dalam saya tadi dokter nyampaikan, pas tempat saya kok nggak ada ini kursinya ini. Kau Mary kemarin kan? Nyampe ke Mary yang nyampaikan. Pas di kursi saya kok nggak ada. Saya marah deh. Karena itu segala-galanya bagi kita. Kalau ada apa-apa, swimming vest itu nyawa kita. Ini saya bilang, kamu bohong sama saya. Kamu tidak punya tanggung jawab. Mana kamu bilang di bawah meja gak ada katanya di bawah kursi? Di bawah kursi kok gak ada? Dia bilang katanya dalam servis. Dia bilang, servis tidak harus ditinggal, harus ada yang ada di situ. Sekali lagi saya mohon maaf kalau muncul di bawah kursi seperti itu, karena sekian puluh tahun saya berada di atas kapal perang. Tapi untuk acara foto-foto juga tidak lupa, termasuk kita nari-nari itu juga naluri seorang pelaut. Kemudian kalau kita perhatikan, saya pada saat-saat apakah itu masuk ke dalam lift, masuk kapal, turun ke kapal, saya adalah orang-orang yang terakhir di situ. Karena seorang komandan kapal perang, kalau kapalnya tenggelam, harus meyakinkan bahwa anak buah semua sudah keluar dari kapal, dan yang terakhir tinggal di situ adalah seorang komandan KRI. Dan kapal bukan kapal KRI, sama jurutil juga orang komunikasi. Tapi kalau di tempat itu sama istri. Bahkan kalau perlu harus meninggal bersama-sama dan tenggelam dengan kapalnya.
kebahagiaan itu muncul. Kemudian kalau sekarang mungkin ada yang berarti kemarin berarti kok kaos kakinya kuali atau sisi? Jangan lalu di salah lalu. Pelajar. Tanya Pak Nugroho ini. Kalau kita pada saat basis tiba-tiba dalam keadaan tidur ada pendadakan. Kita harus pakaian cepat-cepat. Kadang-kadang pakaian sepatu pun terbalik. Apalagi kaos kaki. Jadi sekali lagi ini semua adalah kerja kita yang sampai dengan saat ini harus kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan. Tidak menutup kemungkinan pada saat-saat akhir seperti ini tiba-tiba muncul rencana yang sudah matang begitu sampai di rumah. Muncul konsep itu. Nanti sambil tidur ya isi bikinan Bandung siap kafe. Senjatanya kalau sudah tidur baru ngomong nih. Ya. Pilotok Pak. Pilotok. Sekali lagi saya terima kasih. Kemudian kakak saya dan dalam keadaan sakit saya susur ke tukang sana pada saat itu rencananya gak mau berangkat tapi bilang udah berangkat nanti sehat saya bilang gitu syukur alhamdulillah tadi malam terlontar aku seneng acara ini nanti aku seneng ini suasana ini enak dia mau liburan bareng ini terus tapi luar biasa ini kita apa yang berjalan jauh-jauh tapi sudah teruji. Jadi saya sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas kekhilafan atau kekurangan. Tentunya kita sudah merencanakan semua dengan